Dari segi jumlah gol, namun kita mengharapkan perlawanan yang baik, iaitu mengharapkan ruang selepas ini yang hadir dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh Dominic sendiri. Namun kita dapat lihat malam ini oleh pasukan Kelantan arah yang lebih tinggi. Terengganu FC. Keputusan semasa di Stadium Nasional Bukit Jalil, Terengganu Hockey Team sudah mendahului dengan jaringan 2-1, jaringan daripada Faizal Sa'ari. Kita doakan agar Mahfizal mengawal bola kepada sepakannya, namun disekat oleh pertahanan pasukan Kelantan. Bola sebelah kiri di mini-mini akhir perlawanan. Kami ini bukan seorang bola yang profesional, tapi kita cuba membawakan satu sebab mungkin dia ingin melihat perlawanan pertama pasukan Terengganu FC malam ni. Walaupun perlawanan sebelum ni bermain di Kelantan tu. Mana kosong. Mencuba udara dapat dikawal oleh pemain import pasukan Kelantan United. Kawalan oleh pasukan Kelantan yang cuba Kelantan United mengawal bola melalui pemain importnya berjersi nombor 25. Namun United. Kelantan United mengawal bola pada minit ke. Namun kemas ya. Tahanan Kelantan diambil oleh tahanan Kelantan Amir Duantas. Cuba mencari sepakannya namun lemah. Tegap dan tinggi lampai. Diharap dapat serangan bertali arus oleh pasukan Kelantan. Ya, cantik. Cantik. Pemain nombor 17. Keluar. Seperti yang kata saya katakan tadi, kita malam ini bukan menantikan jumlah gol. Sepakan gol ke tengah padang. Bola. Ya, itu dia gol pertama Kelantan yang diburu semenjak tadi. Yang berjaya.